Sifat Bahan, episode 26 untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Aku Nana. Hari ini kita akan belajar dan bermain bersama. Di mejaku ada banyak sekali mainan nih. Oh iya, sebelum melakukan kegiatan, kita berdoa dulu yuk, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Teman-teman, lihat deh, tadi aku bikin apa dari plastisin? Betul, ini adalah bebek yang aku buat dari lilin plastisin. Lilin plastisin ini bentuknya lunak. Jadi, kita bisa mengubah bentuk menjadi bebek, bunga, pokoknya apa saja yang kita mau. Nah, botol plastik ini juga termasuk benda lunak. Karena jika kita remas, bentuknya berubah. Lalu, kalau contoh benda kuat seperti apa ya? Iya, seperti mobil-mobilan ini. Mobil-mobilan ini adalah benda kuat. Saat ditekan, ia tidak berubah bentuk. Meja ini juga benda kuat. Begitu juga dengan kursi ini. Semuanya benda kuat. Yang membedakan benda kuat dan lunak adalah bahan dasarnya. Benda kuat memiliki sifat dan benda lunak sifatnya. Aku sudah selesai bermain nih. Setelah bermain, jangan lupa dibereskan ya teman-teman. Sekarang kita membaca buku cerita yuk. Ransel Ajaib Anna. Anna si Ransel, itu sebutannya. Plik, plok, plik, plok. Bunyi ranselnya jika ia berjalan. Anna suka memasukkan benda-benda ke dalam ranselnya. Tip, tap, tip. Begitu bunyi benda-benda saat dimasukkan. Isi ransel Anna bermacam-macam. Pik, pak, puk. Begitu bunyi barang-barang dalam ranselnya. Mengapa barang-barang itu kamu simpan? Suatu saat akan berguna, Kak Adi. Plik, plok, plik, plok. Bunyi ransel Anna. Ibu juga ikut heran. Bukannya kamu sudah bawa bekal makanan? Makanan ini buat temanku, Bu. Plik, plok, plik, plok.
Ransel Anna berbunyi. Waktu istirahat tiba. Nasi ini buat Bapak. Terima kasih, Neng. Plik, plok, plik, plok. Bunyi ransel Anna lagi. Pulang dari pasar, Ibu membeli bolu. Kardus bekas bolu ini jangan dibuang. Suatu saat pasti akan berguna. Plik, plok, plik, plok. Ransel Anna bertambah isinya. Kita simpan di mana peralatan ini? Tanya Riri setelah mengerjakan tugas dari Bu Guru. Di sini saja. Plik, plok, plik, plok. Ransel kembali berbunyi. Saat pulang sekolah tiba. Wah, resleting tas Riri rusak. Tasnya tidak bisa ditutup. Plik, plok, plik, plok. Itulah ransel Anna. Di tengah perjalanan pulang, wah, hujan. Untung ada payung dari tas Anna. Plik, plok, plik, plok. Bunyi ransel Anna. Suatu hari di kantor ayah, Kak Adi kesal karena bosan. Untung ada koran bekas dan lem dari tas Anna. Plik, plok, plik, plok. Ransel berbunyi. Ada kertas dan krayon juga untuk adik. Adik senang sekali. Plik, plok, plik, plok. Terdengar ransel Anna berbunyi lagi. Saat bermain, tak sengaja kaki adik tersandung batu. Pasti ada sesuatu di tas Anna. Tetapi, di mana tas Anna? Suatu pagi, tas ini terlalu berat untukmu. Aku bantu membawakannya. Wah, terima kasih. Waduh, rupanya tas belanjaan ibu terlalu berat. Adakah sesuatu di tas Anna? Tentu saja. Plik, plok, plik, plok. Tas Anna dapat menolong siapa saja. Plik, plok, plik, plok. Sekarang semua tahu apa saja yang ada di dalam ransel ajaib Anna. Wah, seru sekali ya cerita ransel ajaibnya Anna. Ternyata di dalam tas ransel Anna ada banyak barang-barang yang bermanfaat dan dipakai Anna untuk menolong siapa saja yang membutuhkan. Apakah kamu juga suka menolong seperti Anna? Wah, kalian juga suka menolong ya? Sama seperti Anna, yang selalu siap menolong meski tidak diminta. Nah, setelah tadi kita membaca cerita ransel ajaibnya Anna, yuk kita ceritakan kembali kepada ayah atau ibu. Supaya kita ingat ceritanya, kita jawab saja pertanyaan ini. Siapa saja yang ada dalam cerita ransel ajaib Anna tadi? Coba, masih ingat tidak? Iya, betul. Ada Anna, Bapak Pengemis, Riri, Kak Adi, adik, dan ibu.
Lalu, siapa yang kamu sukai dari cerita itu? Wah, sama dong. Aku juga suka dengan Anna. Karena dia suka menolong siapapun dengan barang-barang yang ada di ranselnya. Pertanyaan selanjutnya, di mana ceritanya terjadi? Ada banyak ya. Ceritanya terjadi di rumah, di sekolah, di jalan, dan di kantor ayah. Kemudian, kapan ceritanya terjadi? Iya, ceritanya terjadi beberapa hari. Karena ada cerita saat Anna di rumah, di sekolah, di jalan, dan di kantor ayah. Nah, pertanyaan terakhir, bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Wah, jawabannya bermacam-macam ya. Kalau aku suka bagian saat Anna, Kak Adi, dan adik di kantor ayah. Tadinya mereka merasa bosan. Tapi untungnya Anna membawa barang-barang di ranselnya. Ada lem, koran bekas, kertas, dan krayon. Suasana yang tadinya bosan jadi ceria lagi. Teman-teman, lihat deh. Aku menggambar ransel seperti yang ada di cerita berjudul Ransel Ajaib Anna. Sekarang, kita akan belajar kosakata baru, yaitu ransel, kardus, dan payung. Seperti yang sudah kita dengar dari cerita tadi. Yuk kita gambar kosakata yang baru dipelajari itu. Karena kita sudah menggambar ransel, selanjutnya gambarlah kardus dan payung. Kerjakan di buku tugas kalian ya. Nah, tadi kita juga sudah belajar tentang benda kuat dan benda lunak. Tugasnya sekarang adalah menggambar dan menuliskan benda apa saja yang kuat. Aku sudah menggambar meja dan menulis kata meja di bawahnya. Sekarang, giliran kalian menggambar dan tuliskan 3 benda apa saja yang kuat. Teman-teman, kita baca bersama-sama yuk. Di kami bisa dengan juga. Thank you.
teman-teman. Masih ingat tidak dengan penjumlahan dengan dua bilangan terdekat? Kalau begitu, kita kerjakan soal ini ya. Tanpa menghitungnya, kira-kira berapa ya hasil dari 23 ditambah 35? Menurutku 20 ditambah 40 sama dengan 60. Kira-kira jawabanku lebih atau kurang ya dari hasil sebenarnya? Apakah jawabannya benar? Coba kita hitung sama-sama ya. Bilangan 23 lebih dekat ke 20. Dan bilangan 35 lebih dekat ke 40. Jadi 20 ditambah 40 sama dengan 60. Lalu jawaban sebenarnya dari penjumlahan bilangan 23 ditambah 35 sama dengan 58. Jadi, jawaban Indah yang perkiraan hasilnya 60 lebih dari hasil sebenarnya. Karena hasil sebenarnya adalah 58. Jangan lupa sering latihan di rumah ya. Sekarang kita membantu ibu dulu yuk. Ibu, mau mengganti taplak meja ya? Aku bantuin ya, Bu. Boleh, anak ibu memang rajin deh. Bagus sekali taplak meja ini, Bu. Bahannya terbuat dari apa ya, Bu? Kalau taplak meja ini terbuat dari kain. Tapi kita juga punya taplak meja dari bahan plastik tahan air. Supaya kalau ada makanan atau minuman tumpah bisa langsung dilap. Oh begitu, apa semua ukuran taplak meja itu sama, Bu? Tentunya berbeda-beda, tergantung ukuran meja. Bentuknya juga berbeda-beda, ada yang bulat dan kotak. Taplak meja ada juga yang dijual dalam bentuk lembaran. Jadi, kita bisa membeli sesuai ukuran meja. Teman-teman, tadi ibu sudah menjelaskan bahwa ada taplak meja yang dijual dalam bentuk lembaran. Sesuai kebutuhan dan ukuran meja. Kalau kalian pakai taplak meja seperti apa di rumah? Wah, bermacam-macam ya. Kira-kira taplak meja itu bisa dibagi menjadi berapa bagian sih? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Taplak meja ini dapat dipotong menjadi dua bagian. Kedua bagian tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama besar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Setiap potongan taplak bernilai setengah. Masih ingatkah kamu bagaimana menuliskannya? Setengah bagian dari keseluruhan dituliskan dengan pecahan 1/2. Angka 1 disebut pembilang, dan angka 2 disebut penyebut. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang pecahan setengah. Sekarang kita langsung praktekkan dengan alat tulis yang kita punya yuk. Kalian sudah menyiapkan kertas dan alat tulis belum? Bagus! Semuanya sudah siap.
Yuk kita mulai. Caranya gampang kok. Ambil kertas, pensil, dan penggaris. Kemudian, buatlah bentuk persegi panjang. Seperti ini. Jika sudah selesai digambar, gunting mengikuti bentuk garisnya ya. Setelah digunting, bentuknya seperti ini, teman-teman. Lalu, kita bagi. Cara membagi persegi panjang ini menjadi dua bagian yang sama besar adalah dengan memberi garis di tengah seperti ini, sehingga membentuk pecahan 1/2. Setelah itu, ambil spidol warna dan warnailah bagian yang bernilai 1/2. Seperti ini bentuknya kalau sudah diwarnai. Teman-teman, di rumah bisa membuat bentuk yang lain kok. Kalian bisa membuat bentuk segitiga, segi empat, lingkaran, dan bentuk-bentuk yang lain. Warnailah bagian yang menunjukkan pecahan setengah pada gambar-gambar ini. Gambarkan kembali di buku tugasmu ya. Teman-teman, sekarang aku pamit dulu ya. Ucapkan terima kasih kepada ayah atau ibu yang sudah menemani kalian belajar ya. Dan jangan lupa isi lembar refleksinya. Sampai ketemu besok lagi. Dadah! Wah, hari ini seru sekali ya. Kita sudah bermain dan belajar bersama. Kita sudah bermain plastisin dan mobil-mobilan. Sambil belajar membedakan benda yang lunak dan yang keras. Kalian masih ingat kan contoh benda yang lunak apa saja? Benar! Plastisin dan botol plastik. Lalu, contoh benda yang keras apa saja? Benar, meja dan kursi. Kita juga membaca cerita Ransel Ajaib Anna. Setelah membaca cerita, kita menggambar bersama. Lalu, membaca kartu kata bersama ibu. Di, kami, bisa, dengan, juga. Kita juga belajar memperkirakan hasil jumlah bilangan dua angka bersama teman-temanku, Banu dan Indah. Setelah itu, kita membuat bentuk persegi panjang dan membaginya menjadi pecahan 1/2. Senang deh bisa belajar bersama teman-teman. Jangan lupa latihan di rumah juga ya, teman-teman, supaya kamu semakin pintar. Sampai jumpa! Sampai jumpa!